2019 bisa berdiri di Superbad pada kali ini. Dan mengingat kembali dulu, saya membawakan lagu dan tidak ada yang mendengar, bahkan tidak ada yang tepuk tangan. Tapi di sini saya yakin kalian semua mengapresiasi musisi Indonesia. Sebetulnya itu speech-nya tuh speech menjilat sih. Tapi ya pada dasarnya saya dan kawan-kawan yang ada di atas panggung kali ini sangat senang, karena kami sering kali terharu kalau misalnya kami membawakan lagu ini dan banyak yang bernyanyi juga. Karena pada dasarnya kita tidak pernah lupa akan masa-masa yang pernah kita alami sebelumnya, ya Lava. Maka lagu ini saya akan bawakan kembali setelah terakhir saya manggung di Superbad tahun 2014. Ada di sana. Thank you.
Superbad. Sepertinya pas ya, jam 12.